Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui ibadah atau renungan harian pada pagi hari ini. Sungguh saya percaya Bapak dan Ibu serta anak-anak di rumah ini dalam keadaan sehat semuanya. Untuk itu saya mengajak saudara-saudara semuanya untuk fokus mendengarkan dan menerima firman Tuhan untuk memberikan harapan baru dalam mengerjakan tugas-tugas kita hari ini. Untuk itu kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan hari ini, Senin tanggal 31 Mei tahun 2021, tertulis dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang pada waktu itu yang percaya kepada Allah Bapa, mengaku telah melihat Bapa. Tapi mereka tidak percaya dan tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai anak Allah Bapa. Hal inilah yang disangkal oleh Tuhan Yesus, bahwa yang dapat dan sudah melihat Allah Bapa adalah orang yang datang dari Allah. Merekalah yang telah melihat Allah Bapa itu sendiri. Sekali lagi saudara-saudara, bahwa Yesus yang datang dari Bapa, Dia sendiri yang telah melihat Bapa itu sendiri. Tuhan Yesuslah yang datang dari Bapa, dan hanya Dialah yang telah melihat Allah Bapa. Tidak mungkin kita pernah melihat Allah Bapa
tetapi kita tidak percaya dan tidak menerima Yesus sebagai anak Allah. Karena di dalam diri Yesuslah jalan, hidup, dan kebenaran itu. Serta tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah pernyataan Tuhan Yesus kepada dunia ini, bahwa dia menunjuk dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup yang datang dari Bapa itu sendiri. Saudara-saudara, selanjutnya Yesus mengatakan, Yesuslah roti hidup. Yang dimaksud roti hidup di sini, makanan rohani untuk kehidupan yang selama-lamanya. Di dalam Yesuslah kita beroleh hidup, dan di dalam Yesuslah kita dapat melihat Bapa itu sendiri. Melihat adalah suatu kerinduan bagi kita, tetapi haruslah menerima dan mempercayai Tuhan Yesus sebagai anak Allah Bapa, barulah kita kelak diperbolehkan untuk melihat Bapa yang duduk di surga bersama-sama dengan Yesus yang mempersiapkan tempat bagi tebusan-tebusannya. Kiranya saudara-saudara rindu untuk melihat Bapa, terimalah dan percayalah kepada Tuhan Yesus, karena dialah makanan roti hidup itu untuk kehidupan selama-lamanya. Dan dialah jalan, hidup, dan kebenaran untuk memperoleh kehidupan kita di akhirat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu untuk melihat Allah Bapa, tetapi kerinduan kami itu harus dapat percaya dan menerima Yesus sebagai anak Allah yang datang dari Bapa ke dunia ini untuk mempersatukan dan juga menebus kami dari dosa dan memenangkan kami dari kematian itu. Di dalam Yesuslah jalan, hidup, dan kebenaran itu. Dan Yesuslah sebagai roti hidup, makanan rohani untuk menerima kehidupan kami selama-lamanya. Ke dalam tangan-Mu, semua keluarga yang ada di rumah ini, saya berdoa untuk mereka, supaya Tuhan memberikan roti hidup, menampakkan wajah-Mu dalam Roh Kudus, supaya mereka dapat percaya dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan keluarga ini dan cukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka untuk setiap hari, baik itu kekuatan dan kesehatan, dan juga keseriusan anak-anak untuk belajar di sekolahnya masing-masing. Kami mengaku bahwa kami adalah orang yang lemah, yang banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Kami mohon ampun dalam darah-Mu, sucikan kami, supaya kami dapat menerima Yesus sebagai roti, makanan rohani kami. Inilah doa kami, yang kami mohonkan kepada-Mu Bapa di sorga, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, tetap saya menghimbau supaya kita senantiasa menjaga COVID ini dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhkan kita dari keramaian-keramaian. Horas.